Minta maaf banyak-banyak. Tak perasan, tak perasan tak ada. Okey. Sian ni orang eh. Okey. Saya ulang balik, apa yang sekolah mesti buat balik ni ataupun selepas ini ialah dalam kumpulan yang macam saya kata libatkan pelbagai pihak dalam kumpulan itu untuk menetapkan matlamat teras atau kluster yang sekolah pilih. Boleh buat semua, boleh tak buat semua, boleh gabungkan terpulang. Ya, untuk memilih teras dahulu dan matlamat teras itu atau kluster itu. Ya, itu nombor satu lah. Itu yang saya minta libatkan PIBG, pegawai jabatan, siapa-siapalah ya, untuk memberikan hala tuju sekolah mengikut bidang itu. Okay, next, bila kita dah ada matlamat itu, kita akan memilih strategi untuk mencapai matlamat. That's the second step. Memilih strategi untuk ataupun membina strategi untuk menghasilkan atau mendapat mencapai matlamat. Hilang dia perkataan ni. Okey, fikiran saya lain ni, saya tengah fikir lain. Okey, so macam mana nak pilih strategi tu? Kalau kita dah biasa dengan SWOT analisis, kita buat SWOT analisis lah. Kalau tak, kita boleh guna satu lagi tools iaitu yang yang kita gunakan NBOS punya strategi, iaitu yang ada kekalkan, tambah baik, ubah ya, ubah ataupun hapuskan atau cipta yang baru. Ada empat elemen kat situ. Daripada strategi yang telah kita ada selama ini kita buat. Jadi tak, itu dua kaedah lah. Pilihlah mana satu atau boleh pakai dua-dua kaedah pun tak ada masalah. Itu kaedah saja, tool saja. Ya? Okay, dah dapat strategi, barulah kita akan buat kita punya gunakan template yang saya cadangkan. Ya, template ini tidak semestinya diikut sepenuhnya. Ya, terpulang kepada sekolah lah. So kita ada tiga template, iaitu satu plan strategi atau plan tindakan untuk 5 tahun. Dan kita ada plan taktikal untuk 1 tahun dan kita ada plan operasi untuk program. Dan setiap plan ini, ya, setiap plan ini akan ada dia punya kajian, ya. Di mana kita akan buat penambahbaikan untuk plan strategik 2 tahun iaitu pada kita akan buat pada Disember 2022. Maknanya 2023 kita akan ada yang baharu. Kalau nak ubahlah, kalau tak ubah pun tak ada masalah, ya, boleh. Tapi kena kajilah, kena buat penilaian atau dipanggil kajian setengah tahun dipanggil, eh. Plan taktikal pun macam tu juga, kita buat untuk 2021 tahun depan. Dan kita akan kaji pada akhir bulan Jun ataupun semester kedua, sebelum semester kedua bermula. Ya, dan kita hanya boleh ubah dia punya program. Ya, kita tak ubah, program boleh diubah. Dan akhir sekali kita ada plan operasi. Plan operasi ni terpulang lah. Kalau sekolah nak gunakan satu template saja plan operasi pun boleh atau nak buat di dalam bentuk kertas kerja pun boleh. Ya, bergantung kepada bagaimana sekolah nak mengurus benda itulah. Tapi saya sangat menggalakkan supaya sekolah kena lantik satu orang sebagai penyelaras apa tu, perancangan strategik ini untuk dikumpulkan maklumat-maklumat, ya. Okey, dan untuk pelan operasi ataupun kertas kerja ini dia kena ada laporan lah, laporan program. Dan program itu boleh dah dibuat satu program satu kertas kerja ataupun boleh dalam bentuk payung. Iaitu satu program yang besar, ada pelbagai program yang kecil atau aktiviti di dalam satu program yang besar. Yang mungkin kita namakan dia, contohnya tadi ya, meningkatkan mata pelajaran. Katalah kita namakan program besar dia, nama dia menggapai bintang, contoh. So dalam program besar menggapai bintang itu, ada macam-macam lah program kecil-kecil atau aktiviti kecil-kecil. Contohnya kita ada latihan berfokus, perjumpaan dengan ibu bapa, murid itu kan. Ya, contohnya kita lah. Kita nak dapat semua murid kita lulus matematik. Jadi kita ada program menggapai 100%, contohlah. So dalam tu ada macam-macam lah aktiviti atau program kecil di dalam satu program yang besar yang kita boleh namakan apalah yang sesuai dengan program tu. So kita pun dah tunjuk template-template yang saya cadangkan. Ya, boleh ubah suai, tak ada masalah. Ya, gunakanlah beri kebebasan. Ini saya beri garis panduan saja, ya. Dan
Terakhir tadi kita bincangkan tentang apa tu bentuk laporan yang kita nak keluarkan, ya. Right. So petang ini saya nak kita tengok balik, ya. Okey. Dia ada keadaan yang perlu kita lihatlah. Kita ada panitia kat sekolah, ya. Ada unit, ada panitia. So, kalau di pejabat ini dia mudah sebab dia ada dinamakan sasaran kerja tahunan. Ya, di macam kita lah yang guru besar, pengetua ni, dia ada SKT, sasaran kerja tahunan. So, sasaran kerja tahunan ini dia kerja buat orang itu pada tahun itu. So, dengan sasaran kerja tahunan, maka di dalam dia template-nya macam macam kertas kerja. Boleh, template-nya terpulang lah macam mana nak buat. Saya tak begitu tekankan sangat template dia. Saya nak terangkan bahawa sasaran kerja tahunan ini ialah kerja buat kita pada tahun itu. Jadi maksudnya, apa yang kita nak buat dalam tahun itu dan dia mengikut individu. Individu. Okay. Contohlah, saya bagi contoh kata kalau PKM. SKT PKM. Ni SKT tahunan, eh? Maknanya katalah 2021. Katalah contoh penolakan Anhem punya SKT, sasaran kerja tahunan dia. So, bila PKM, nombor satu, mesti dia kena ada kerja-kerja dia yang business as usual. Dia memang kena buat. Contoh dia kena periksa buku kedatangan murid. Dia kena pastikan SSDM diisi. Dia kena pastikan apa? HEM lagi. APDM. APDM. Dia kena pastikan kaunseling bergerak. Itu semua kerja dia mesti dibuat. So itu kita masukkan dalam sasaran kerja tahunan cikgu itu. Individu itu. Dan sekiranya ada di dalam tadi program yang kita bincang tadi, ada yang dia kena buat, maka dia plus lah. Plus dengan yang ada dalam plan taktikal. Ataupun program yang ada dalam plan taktikal ni, dia plus lah. Contoh tadi, penolong kanan kurikulum lah. So, sasaran kerja tahunan penolong kanan kurikulum, business as usual. Buat jadual, buat pemantauan, latihan. Okey, tu kerja dia biasa. Adalah dalam dia punya SKT ni. Tetapi tadi kita bincang, kurikulum mesti ada pencapaian tahap minimum. So, kena adalah dalam dia punya SKT pada tahun itu. Dia nak buat latihan berfokus, dia nak buat ujian diagnostik, dia nak buat apa-apa tadi. Ada. So, saya jawab tak soalan Nuzah tadi? Understand? Maksudnya, setiap orang, dia akan ada dia punya sendiri yang kita tak nama dia plan strategik, kita tak namakan dia sebagai plan taktikal. Kita namakan dia sasaran kerja tahunan orang itu. Sepatutnya, semua pentadbir kena ada. Terutama PGB sebab you ada sasaran sepatutnya pada tahun ini. Isu dia template. Saya ni tak suka sebenarnya template-template ni. Tapi tak apalah kalau nak template pun. Sasaran kerja tahunan, kalau kita ingat dulu kita buat LMPT, ada kan? Ada template sasaran kerja tahunan tu? Dulu. Boleh pakai yang itu? Yang keberhasilan tu kan? Boleh? Boleh je. Borang keberhasilan. Nak pakai borang keberhasilan boleh je. Tapi mungkin borang keberhasilan ni dia limited sangat, kan? Kalau kita tengok balik borang keberhasilan kita, nanti saya tengok borang keberhasilan. Saya ada ni, diorang bagi saya borang keberhasilan dan saya pun ada bagi. Saya tengok yang saya, template dia, saya bagi pada KPPM borang keberhasilan saya. Saya nak tengok dia punya isi. Okey, kalau kita tengok borang keberhasilan, okey, dia ada bidang tugas, atas tu nama nombor nalan kan, bidang tugas,
sasaran keberhasilan, apa tu penilaian. Macam limited sangat dia punya template kalau kita ikut keberhasilan tu. Tapi kalau kita ingat LMPT, apa ni Syahizah, boleh carikan saya satu borang LMPT yang warna hijau punya kan tengah dia. Ambil satu contoh yang borang. Ha? Ha, borang LMPT warna hijau atau warna dekat luar kot. Dekat dia orang. Syahizah tolong saya ambil kan. Saya rasa borang itu lebih lebih sesuai sebab dia lebih detail. Ingat kan? Kita isi dulu kan? Ada kuantiti lah, ada apalah kan? Kita punya complicated sangat. Jabatan punya agak borang hijau ke? Kalau yang tu borang merah. Borang orange kan? Jadi maknanya untuk penilaian kita terhadap cikgu kita individually, kita boleh adakan ini lah. Ya, tapi kalau tak nak, tak apa juga. Ini bukan satu paksaan kan. Ini satu alternatif saya bagi untuk membezakan business as usual dengan kerja yang dalam perancangan strategik itu. Jadi maknanya setiap orang, terutama pentadbir, saya tekankan pentadbir, tapi kalau you nak buat untuk cikgu apa salahnya? Terpulang lah. Setiap pentadbir sepatutnya dia ada SKT dia. Iaitu terutama JPK-JPK. Yang mana is business as usual kena ada dan yang dalam perancangan strategik. Kalau saya di jabatan, selalu saya pesan dengan pegawai di SKT paling atas sekali ialah yang ada dalam perancangan strategik. So untuk jabatan dia ada dua. Nanti saya tunjuk. Ini individu ya. Jelas ni? Nanti kita tengok contoh template sesuai tak. Tapi template ni you all boleh decide lah. Ya, decide. Okay. Ini untuk pentadbir. Tadi isu panitia. Panitia. Saya cadangkan panitia juga ada SKT. Panitia itu ada SKT. Iaitu sama juga dia ada business as usual dia dan campur dengan yang ada plan taktikal program yang ada dalam program dalam pelan taktikal. So kalau panitia tu contohnya panitia music, dia tak ada, tak terlibat dalam kita punya contoh, dia tak terlibat dalam kita punya perancangan strategik, dia hanya ada business as usual dia je. Perancangan tahunan dia apa aja? Okey, ya, perancangan tahunan lah. You namakan dia perancangan tahunan lah. Okey, you all namakan dia sebagai perancangan tahunan. Sorry, you guna nama perancangan tahunan. Panitia kan? Ya, panitia. Boleh. Tahunan. Perancangan tahunan panitia. Okay. So, tapi jangan lupa dalam perancangan panitia tahunan ini, bagi panitia yang tak ada apa-apa dalam plan taktikal, tak ada lah. Business as usual lah. Yes. Sekejap, Ajar Minu. Kalau perancangan panitia, dia tak ada target. That's why saya tak namakan dia perancangan panitia. Dia mau kepada aktiviti-aktiviti apa yang dirancang pada tahun itu. Yes. Ikutlah. Yeah. Kalau SKT ni, contohnya panitia bahasa Melayu. Contohnya lah, target dia 40%. Maybe you tukar sedikit template perancangan nombor. Tambah dengan sasaran. Sebab kita kerja bermatlamat sekarang kan? Dia ada matlamat. Okay, thank you. Okay, kalau ikut kat sini, dia ada... Dah lama tak pakai. Tak mana. Ni kan, ni lah, sasaran kerja tahunan. Tapi simple jugalah. Dia hanya ringkasan aktiviti projek dengan petunjuk prestasi. Ringkaslah. Yelah, terpulang tu, saya kata terpulang. Dia kena ada petunjuk prestasi, kena ada. Sama ada dari segi kualiti, kuantiti, masa, kos. Terpulang lah. Ya? Yeah? Yes. Ya. Yelah. Maksud saya template dia lah. Yeah? That's why saya tak berapa gemar guna perkataan perancangan.
Sebab bila perancangan dirancang tak ada apa nak capai. Okay. That's why saya suka namakan dia sebagai sasaran kerja tahun dia pada tahun itu. Okay? Terpulang. Saya bukan nak fasa. Saya bagi idea je. Okay. Kalau you nak buat perancangan tahunan dia, nak nama dia sebagai perancangan tahunan, nanti you nak ukur susah. So biarkan ada sedikit KPI. Macam mana nak letak KPI atau petunjuk prestasi dia, apa yang dia nak capai pada tahun itu kena ada. Supaya senang nak diukur nanti, ya. Okey. Tetapi jangan lupa dalam dia mesti ada business as usual dia dan ditambah perancangan program dalam perancangan seni. Kalau ada, kalau tak ada jangan mana orang tak ada. Tak apa. Ya, tak apa. Okey, jelas itu. Ada soalan? Yang dalam talian kalau ada soalan silakan buka dia punya ni. Check. Sebab dia orang Okey. Okey, kalau ada soalan nanti boleh type ya, kalau mungkin suara yang dalam talian. Tinggal sikit 46 orang. Check mana anak buang masing-masing. Dah kurang satu buang. Check anak buang. Pergi people, pergi people kita check anak buang masing-masing. Arasya ada, Ahmad Azli ada, Asma Lisa ada. Badia tu ada ke tak tu Badia tu? Junai ada. Kenapa je ada? Mari kita call. Saya buka apa? Saya ada. Saya ada, Wajah. Okey, tak ada, gurau je. Saya gurau dengan rakan-rakan di dalam talian eh. Okey, saya tahu you all ada. Okey. So, macam itulah. Saya harap kalau yang dalam talian kalau ada soalan mungkin suara susah type pun boleh, nanti saya akan di ruangan chat saya akan jawablah dari masa ke semasa ya. Dia ke ruangan chat tu ya, kita nak tengok. Okey. So, jelas itu? Ada soalan tentang ni? Aida okey? Aida okey? Boleh? Cuma ialah saya minta kerjasama supaya kita jangan macam bebankan kerja mereka lah kan. Permudahkan kerja mereka, jangan banyak sangat benda yang mereka nak buat lah. Kesian juga mereka kan ya, sebab mereka tak ada sebenarnya SKT ni, cikgu ni kan, mereka hanya ada buku teks tu kan. Eh, buku teks pula, rancangan pengajian harian tu je. Rana tak apa, dah ada budaya. Saya takut bila you all nak perkenalkan nanti ada rejection, nanti N2P lah apa tu. Tak, pujuk lah, pujuk. Mungkin tidak bermula dengan semua guru, mungkin bermula dengan ketua panitia sahaja SKT tu. Lepas tu kita kembangkan kepada sekolah-sekolah ke cikgu-cikgu yang lain, ya. Okay, so jelas yang tu berbeza dia. Now, saya pergi kepada apa tadi yang apa tu, yang ini tadi panitia tadi. Okay. Dia, kalau kita nak gabungkan dengan pintas, macam mana? Pintas tu sebenarnya apa? Majoriti sekolah dah TS25 kan? Apa maksud dia? Pelan intervensi sekolah. Pelan intervensi sekolah. Macam mana you okay talimat ni, apa maksud pintas? Apa tu? Pintas. Macam mana idea dia? P-I-N-T-L. Huruf besar, huruf kecil? P besar, I kecil, N kecil, S besar. Sebab nama dia. Pelan intervensi transformasi. Intervensi transformasi sekolah. P plan I N intervensi C A transformasi S sekolah.
Patutnya PR kan? Tapi tak jadi pula nak sebut pintas. Okay. So, pelan interaksi sekolah ni untuk sekolah TS25 dia untuk apa? Untuk apa? Menyelesaikan isu yang berlaku. Isu. Dia berasaskan isu. Kan? Kan? Kita akan buat dia. Okay. Contohnya, kalau kita ambil ni, saya ada contoh kat sini. Sekolah mana ni? Mana dia tak ingat. Dia ada isu. Dia masih lagi pakai bidang kan? PDP ke apa tu? Okay. Kolom pertama dia bidang. Kolom kedua dia ialah data. Kolom ketiga dia lah bidang fokus. Daripada bidang besar tadi, bidang fokus kecil apa dia. Kemudian POV dia. Kemudian dia punya indikator kejayaan dia. Kemudian apa inisiatif dia. Program lah. Lepas tu apakah kaedah pemantauan dia. Lepas tu dia ada pihak yang bertanggungjawab. Dia ada tempoh. Dia ada keperluan sumber. Dia ada evidence. Ada 13 kolom semuanya. Itu lebih kurang macam apa? Lebih kurang macam? No. Plan of operasi. Lebih kurang macam plan operasi tetapi lebih detail. Betul? Lebih detail. Ya? Now, apa yang saya cadangkan kepada you all yang TS25, pintas ni. Kan tadi bila kita nak buat, kita kan ada senaraikan kita punya bidang. Kita ada juga strategi. Matlamat dan strategi. So, saya cadangkan, you pilih mana-mana yang you dah buat tadi untuk dijadikan pintas. Jadi tak payah buat kerja dua ni. Ambil satu, contohlah kata tadi, kita nak ni tadi kan. Jadikan ini di dalam pintas. Dia punya bidang apa? Curriculum. Dia punya fokus ialah BM, contoh. Katalah BM, BM, Math, VR, Science. Contoh. Lepas tu apa sasarannya? Ada kan tadi kita buat dalam dia punya template tu ada sasaran kan? So tak payah buat benda banyak-banyak. Ambil daripada perancangan strategik ini, jadikan dia dalam bentuk pintas. Perlu tak nak buat kertas kerja lagi? Tak payah. Sebab pintas sudah kertas kerja dia lah. Dah boleh dah. Lagi detail. Lagi senang. Lagi senang. Kalau saya jadi you all kan, semua saya buat pintas. Tapi pintas tu dia kena buat dengan OPPPM dia. Itu je lah kerja tambahan dia. Maybe you selective. Kan? Curriculum mungkin yang ini, HEM yang ini. Jadi HEM pun boleh ada pintas, COCO pun boleh ada pintas. Ambil daripada perancangan strategik tadi, pilih satu bidang, satu fokus bidang, dijadikan dia pintas. Kan? So selesai masalah. Ada soalan? Mana-mana soalan? Sorry, okey. Ajar, boleh bagi contoh business as usual dan sasaran tahunan panitia? Oh, okey. Business as usual. Siapa nak terangkan? Business as usual ialah kerja-kerja yang mesti dibuat setiap tahun. Contohnya panitia mesti ada apa? Merancang bajet yang didapat, melaksanakan mesyuarat panitia, melaksanakan jadual pemeriksaan buku kerja, latihan murid, melaksanakan pencerapan, membuat program panitia, contohnya kalau sains bulan-bulan bahasa, mengadakan kalau bahasa Melayu dia ada nilam punya program, contoh. Itu yang memang setiap tahun you kena buat. So itu dinamakan business as usual. Benda biasa as usual. Selalu rutin. So yeah, good. Rutin. Benda-benda rutin. Okay. Dia tanya dan sasaran tahunan okay, contoh mungkin ada sekolah bila dia buat perancangan panitia, ada sasaran. Tapi ada sekolah dia tak. Dia hanya buat mesyuarat, ini tak ada sasaran. So, sasaran ni maksudnya contohnya mesyuarat. Mesyuarat panitia berapa kali setahun? Empat kali setahun. Bila? Selalu kita kata empat kali je. Bila tak ada. So, kita sepatutnya fokus mesyuarat itu apa? Bila? Jangkaan lah. Bukan nak exact date kan. Mungkin Januari, April, macam tu kan? Okay.
Lepas tu katalah dia nak buat bulan bahasa. Kata apa nanti bahasa. Nak buat bulan bahasa. Okey, dia kena ada satu kertas kerja bulan bahasa kan. So bulan bahasa tu sebenarnya nak capai apa? Buat aja dia tak tahu. Apa lah, apa? Cukir bakat murid. Dah cukir dah? Daripada mula sekolah buka sampai sekarang dah cukir. Cukir lagi. Cukir dia. Tak kena kan? Tak kena. Nah, dia sepatutnya bila kita buat satu-satu program itu, kita kena ada sasaran kita nak capai. Contohnya katalah, katakan kita nak buat bulan bahasa tadi, antara aktiviti bulan bahasa ialah kita nak pastikan murid ni, nilam dia, semua murid akan dapat apa nilam. Contoh, janganlah buat je tak ada sasaran. Okay? Ataupun maknanya sekurang-kurangnya paling rendahlah bagi saya, memilih wakil sekolah untuk pertandingan pidato. Betul? Paling senang. Okey? Itulah sasaran panitia maksud saya. Kalau sains matematik lagilah banyak sasaran dia boleh buat dalam program-program mingguan itu. Lepas tu kena buat postmortem lah. Kena tengok balik lah program tu. Jangan tuan-tuan buat lagi. Tapi apa dia? Penat cikgu buat. Lepas tu bila dah jadi business as usual yang tak memberi impak. Kena tengok dari perspektif lain. That's why kalau saya lah jadi pentadbir sekolah, saya tak kekalkan seorang-seorang panitia lama-lama. Tak ada orang tu jadi panitia, tak ada. Ada sekolah dibuat macam tu kan, orang tu je. Paling lama 5 tahun. Paling cepat 2 tahun. Rotik. Kalau dia dah 5 tahun jadi panitia, rotik. Dia tak sesuai. Buat kena ada pemikiran baru. Okey, jelas? So, pintas tadi dah tahu macam mana nak guna. Okey, dah ya? Okey. Now, berbalik kepada soalan tadi. Kalau Nazir datang, tiba-tiba Nazir pun tanya, mana awak punya, kata dah tadi, apa tu? Mana perancangan strategi kebat? Kan? Untuk memenuhi kehendak itu. Tapi sebenarnya, memang kita kena ada perancangan itu, tapi kita tak namakan dia sebagai perancangan strategi. So, saya cuba mengambil roh sekolah transformasi dengan menggunakan perkataan intervensi. So ketika saya dalam PPD pun, PPD untuk menghasilkan PPD dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPD yang lebih baik. So saya terlibat juga dengan bengkel-bengkel yang mengatakan bahawa setiap unit dalam PPD tu dia ada, kena ada juga dia punya plan intervensi. Dia bukan nama plan tindakan atau plan strategik, tak. Plan intervensi panitia. I think TS25 yang lama ada tak? Cik Puan Asmah cakap panitia kena ada plan intervensi. Okay. Ada kan? Norehan, ada kan? PIL. PIL ialah plan intervensi 5 langkah. Okay. Tak kisahlah. Maknanya plan intervensi untuk panitia. Kena ada. Tapi bukan plan strategik lah. Plan intervensi. Okay. What is plan intervensi? Dia sebenarnya mengambil roh pintas lah. Ya. Berdasarkan isu. Jadi sekarang ni plan intervensi panitia. Apa nama dia ni? Pip. Pipa. Okay, salah. Pelan nanti masih pada. Nanti apa-apalah. Nanti apa-apa. Okay. Ini idea saya. Saya throw idea saja ya. Okay. Pelan intervensi panitia ini, dia boleh jadi 1 tahun, boleh jadi 2 tahun, boleh jadi 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, bergantung. Okay. Tetapi kalau panitia itu sudah ada dalam kita punya plan strategik, dia punya plan intervensi panitia itu mesti ikut plan strategik. Contohnya kita nak buat max. So maknanya plan intervensi panitia itu sama dengan yang ini. In the other words, dia macam tak payah buat plan intervensi lah. Sebab plan intervensi dia tu ialah yang plan strategik tadi. Tak payah buat. Tapi yang cantiknya dia kena ada jugalah dokumentasinya.
Dia punya strategi sama. Taklah. Mungkin lain. Template dia mungkin lain. Dia boleh right? Perhaluskan dan perhaluskan. Yes. Yes. Okay. So maknanya saya mencadangkan untuk plan perancangan strategi kita yang baru, dia ada satu penambahbaikan dipanggil pelan intervensi panitia. So kalau panitia tu tak terlibat, contohnya panitia PJK tak terlibat pun dengan mana-mana. Tetapi jangan lupa, panitia PJK dia ada kaitan dengan kita punya pencapaian co-curriculum yang tadi kita ada. Nak capai bol tali lah, nak capai apalah tadi kan. So sepatutnya pelan intervensi panitia PJK mesti menyokong yang tadi nak capai tadi. Okay. Katalah dalam kita punya perancangan strategik, contohnya kita nak tadi fokus sini kan. Saya nak you all tengok balik. Sebab panitia ni dia jangan rancang, dia assess alone, silo. Dia kena tolong yang lain, saling membantu. Contoh, kurikulum tadi. Ni, Johan kawat kaki peringkat kebangsaan. Takkan kita nak harap persatuan saja? Mesti dibantu oleh PJ. Mesti dibantu oleh pasukan uniform yang lain. Katalah you nak Johan kawat kaki ni mungkin TKRS atau polis. Tapi orang lain kena bantu. Ini maknanya dalam pelan intervensi panitia atau pelan intervensi unit-unit kena membantu pelan strategi kita ini. Yes, baru dia bergerak sederap. Kalau tak, tak. We have to think. Maknanya dalam pelan intervensi panitia atau unit, dia ada business as usual dia. Dia ada elemen untuk membantu mencapai perancangan strategik. Matlamat yang telah kita tetapkan tadi. Dia kena ada elemen itu. Baru dia bantu. Contoh, kita nak matematik 100% lulus. Kurikulum boleh bantu tak? Boleh. Persatuan kelab. Bukan setakat persatuan kelab matematik saja boleh membantu. Persatuan lain boleh bantu tak? Bahasa Inggeris boleh bantu tak? Dalam maths boleh. Boleh. Okey. Saya sangat suka kalau kita boleh, kalau ada dalam kurikulum kita ni, kita nakkan bahasa Inggeris. Katalah ada sekolah nak bahasa Inggeris. Semua orang boleh tolong bahasa Inggeris, betul tak? Betul. Orang koko bila dia buat co-curriculum, 5 minit pertama cakap putih. Simple instruction in English. Kan, bila dia nak mulakan tu, guna bahasa Inggeris. So, maksudnya, pelan intervensi sekarang, bila nak buat, saya namakanlah, kalau you tak setuju, terpelan. Pelan intervensi untuk panitia dan unit ini, dia mesti duduk buat bersama-sama dengan pentadbir. Sebab you nak kena beri input yang ajar ni. Boleh? Katakan seorang, semua sekali kita akan balik buat perancangan strategi. Okay. Setiap strategi dan setiap teknikal dan setiap sebut. Okay. Sebab untuk yang panitia ni tadi, katakan sekolah saya adalah, tahun depan contohnya, sekolah saya adalah pengurusi panitia universiti. Daerah, okey. Jabatan. Daerah. Okey. So saya ambil inisiatif untuk nak buat perancangan strategik ni, nanti kita kumpul. Macam kita buat soalan. Kita jemput semua cikgu-cikgu dari sekolah lain datang ke sekolah saya. Yeah. Dan kita plan satu plan intervensi untuk Putrajaya. Good. Saya sangat setuju. Panggil pegawai saya. Tolong. Sebagai orang yang yes. Good. Sepatutnya begitulah. Dia namakan pelan intervensi. Dia tak ada tahun tau. Tapi kalau sama dengan semua sekolah lain tak apa-apa. Mana sama? Pelan intervensi itu contoh saya sebab satu, sebab dua, sebab dua. Ini lebih kurang mungkin sama dia. Intervensi dia. Tidak mengikut keperluan murid. Itu tadi pelan intervensi daerah. Sekolah kena masing-masing buat. Tak boleh buatkan untuk dia. Tak boleh.
Sekolah kena buat masing-masing. Yang okay. tadi saya punya pandangan ialah daerah untuk kita Putrajaya. Dan kita ada pelan intervensi matematik Putrajaya. Okey. Lepas tu dah siap yang daerah ni, daerah Putrajaya. Ah nak bagi dekat sekolah ke pula? Ya boleh. Ataupun sekolah buat dulu nanti jadikan dia daerah Putrajaya pun boleh. Tak ada masalah. Cuma sekolah masuk dalam program kan? Macam mana? Masuk dalam kategori satu. Tak. Dia bukan operasi. Dia punya template tu pintas. Tapi kerja teruk lah sebab dia banyak kan. Tapi yang daerah ni cantik ikut pintas. Kan? Cuma kalau boleh kita macam, mungkin Saliza ada idea untuk macam ringkaskan sikit. Kalau pintas tu kan dia 13, dia punya elemen. Tapi sebenarnya bagus kalau kita boleh buat. Sebab dia semua ada kat situ. Ha? So, cikgu usuk pelan intervensi unit pintu. Okey, tak kisahlah. Ha? Pelan intervensi panitia pintar. Ha, pintar, pintas, pintar pintu. Okey. Okey. Ikutlah. Ya, ikutlah. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Panitia suka subjek so ada pintas semua. Boleh. Boleh. Cuma ialah template pintas tu dia ada 13 elemen. Banyak sangat. Saya kesian cikgu. Kan dengan beban tugasnya nak buat sampai 13 elemen itu. Jadi mungkin di pihak sekolah mungkin tidaklah, terutama sekolah yang dah lepas ya. Kohort 1, kohort 2 dah lepas. Kohort yang belum lepas jangan. Kohort yang dah lepas. You boleh improvise untuk kegunaan sekolah. Tapi untuk the whole school yang akan disemak tu janganlah guna template yang samalah. Yang ni untuk maksud saya yang untuk panitia ni yang kita nak gunakan tu kan kena fikir juga benda tu janganlah bagi beban. Kan mungkin satu yes. Kalau yang saya fahamlah. Ah macam Haji tadi. Katalah sekolah saya buat bukan yang buat math tu lah. Dia punya perancangan tajuk nak buat bahasa Inggeris lah kata. Okey, betul. Tapi Haji dia nak buat plan intervensi ni untuk satu Putrajaya kan? Ya. Yeah. Contohnya. Mm-hmm. Tapi saya tak perlulah saya nak masukkan dalam perancangan strategi saya. Betul? Tak. Jadi tu masuk. Yalah, tak payah. Bayangkan. Sekarang ni kita kira kita je. Kita sekarang ni plan strategi kita dah habis tau. Tak ada kena mengena dah ni. Petang ni bukan plan strategi dah. Yang lain-lain tu, yang bunga-bunga tu, macam mana kita nak adapt embed dalam kita punya pengurusan sekolah. Saya tak nak you all bekerja laru. Saya harap pegawai-pegawai TS25 Dr. Arsyad tapi dia tak ikut eh. Jangan bagi beban. Semua tanya saya, Ajar, perancangan strategik ni macam mana? Bintang macam mana maju? Saya pening lah, saya kata, ya Allah, benda ni bukannya susah. Sebenarnya dia tak susah. Ya? Dia baca ni, ya. Kita tengok, tadi ada masa kita tak perlu untuk memberatkan media. Ya. Untuk buat kita. Ya. Kalau kita tengok jasa kita satu sendiri. Dalam tu dah ada kolom 1 hingga 5 tu. Ya. Itu dah kira strategi dia. Ya. Sebab kita fokus kepada intervention. Ya. Yang nombor 6 sampai 9 tu. Ya. Dalam planning kita. Ya. Kita nak buat. Ya. Dan 9, 10, 11 kolom penilaian monitoringkan. Yes, yes. Jadi dekat situ kalau untuk panitia dia sebenarnya tak banyak pun nak tulis. Ya. Tak berat sebenarnya sebab dia fokus kat panitia dia je. Yeah. Yang berat dia yang besar ni, pintas besar ni. Tapi yeah. kalau pintas untuk panitia saya rasa tak berat pun lagi pecah guna pintas tu. Okay. Senang nak nampak dalam satu pink ni. Betul. Kan? Jadi yeah. kita pecah kepada 4 section tu je. Yeah.
Tapi jelah, itu kita cakap. Tak, kita cakap ni memang macam tu. Contohnya macam soal selidik yang BPSH keluarkan tu kan. Bila dia tengok, wah sampai 14. 14 ke berapa? Banyak ni nak kena jawab. Sebenarnya tak payah jawab banyak. Kalau dia sekolah harian biasa, dua sheet je jawab. Tapi bila dia tengok, banyaknya. Psikologi kita, kita tengok banyak. Sebenarnya tak banyak pun. Kita nampak benda tu banyak. Contohnya macam ni, dia nampak 13 kolom. 13 tau. Bukan 5-6 kolom. Sebenarnya tak susah pun. Asaliza, I agree with you. Tak susah pun. Sebenarnya satu kolom tu, nampak dia nampak banyak ke sini. Ya. Tapi bila ke sini, kita tulis satu, dua boleh. Ya. Ya. Bila ke sini, melintang nampak banyak. Nampak banyak. Kita menegakkan eh? Menegakkan. Kita jangan lintang kan, kita tegak. Kita menegakkan. Satu kuadam, yeah. Betul. Tak, saya cakap ni bukan apa. Kita tak nak nanti bila saya, kalau saya kata saya nak guna pintas, saya bagi idea saja. Kita pulang ke bijaksana. Macam tadi Bu Ana kata, ajar saya, semua cikgu saya buat SKT. Buatlah. Kalau saya kata okey, saya nak semua guna pintas, mati saya terus kan. Lepas ni NUTP belasang saya. Sebab bukan semua cikgu kita boleh menerima. Jadi terpulang kebijaksanaan guru besar dan penolong kanan untuk meyakinkan guru bahawa dia boleh guna pintas yang 13 kolom itu. Kalau sekolah 81 tak ada masalah, guna. Tapi jangan kata, ajar suruh guna please. Saya tak kata ya. Saya tak kata, rekod ni saya tak kata. Ubah suai pun boleh. Tetapi konsepnya tu pakai pintas. Dan kita setuju di sini untuk gunakan istilah itu untuk membezakan. Okey, kalau Nazir datang tanya, mana awak punya plan strategi, kita tunjuk apa? Pintas kita itulah, kita tunjuk. Dan dia boleh jadi 1 tahun, dia boleh jadi 2 tahun, dia boleh jadi 3 tahun, terpulang. Kalau kita rasa, oh ni program ni 2 tahun je, kita nak capai ni. Contohnya katalah sekolah dah baik. Contoh subjek bahasa Melayu lah, ya. Kita dah memang 90% lulus. Berapa persen dia nak lulus lagi? Nak sikit lagi nak dari 100%. Jadi apa kita nak buat? Takkan nak tunggu 5 tahun Anis? Maybe 2 tahun dah boleh dah. Jadi panitia BM kita punya plan intervensi 2 tahun je. Betul tak? Tapi kita ada masalah matematik untuk dapat 100% sebab kita baru 70%. Takkanlah 2 tahun boleh capai. Tak tahu lah Pizzo kot boleh buat. Buatlah kalau boleh. Tak ada masalah. Sajalah tu. Okay. Okay. Macam macam tu. Aida, okay. Faham. Aida lagi susah sebab tak ada nak ukur apa ya kan. Sebab tak ada budak tahun 6 kan. Tapi tak apalah. Maksudnya begitulah. Okay, jelas. Okay. Macam mana pula dengan OPPPM? OPPM. Montage Project Management. OPPM ni macam mana pula? Siapa yang pegang OPPM ni? PK. Tetapi ketua panitia boleh ada OPPM tak? Boleh. Ketua OPPM ni ketua yang pegang. Bukan semua cikgu ada OPPM. Saya kadang-kadang saya nak gelak juga. Adalah kawan-kawan cakap, oh teruklah adik saya tu. Kau orang kena buat OPPM. Kenapa kau kena buat OPPM? Saya tanya, betul pengetua suruh buat OPPM. Kau kenapa kau jaga apa? Dia OPPM ni ketua yang pegang. Mungkin ketua panitia, penolong. Biasanya penolong kanan, guru besar. Guru besar ada OPPM yang besar, keseluruhan. Plan taktikal pada tahun itu OPPM-nya dipegang oleh, kalau nak transfer dia dalam OPPM lah, dipegang oleh guru besar. Yang penolong kanan pegang OPPM yang berkaitan dengan curriculum. Hem pegang yang berkaitan dengan hem. Koko pegang Koko punya. Jadi ada ya, satu program yang khusus, program manager tu yang pegang OPPM. Yes. Ada macam yang ada arkitek buat rumah tu ya. Saya boleh kata beginilah. Kan tadi kita kata ada satu kertas kerja. Kan?
Jadi maybe OPPM itu dipegang oleh orang yang memegang kertas kerja untuk projek itu, program itu. Boleh jadi. Atau pulanglah ini maksud saya kena, you kena faham siapa punya tanggungjawab. Bukan semua orang pegang OPPM. Bukan semua cikgu ada OPPM. Kelakar pula kalau semua cikgu ada OPPM. Untuk TS25, dalam TS25. Siapa yang belum faham lagi tak apalah. Kan? Saya yang dah faham. Ya? Okey. Okey. HEM ada tak? Pelan strategik HEM ada? Ada? Pelan strategik HEM ada? HEM ada? Pelan taktikal. Kalau ikut kerangka konsep saya, tak ada. Pelan taktikal. Pelan taktikal? HEM. Ada? Tak ada? Mana ada? Sekolah punya kan? Itu semua sekolah punya. Tak ada. Operasi? Maknanya you tak boleh kait bila saya sebut ni lagi. Dia menyokong. You tak boleh kait. Tak ada. Ikut saya lah. Ikut apa yang saya punya pahaman. Dia tak ada. Yang ada apa? Sekarang kerja tahunan. Sama ada you nak guna SKT atau you nak guna perancangan tahunan unit you, atau tadi kita guna apa? Intervensi. Termenung Ustaz Irwan. Sebab selama ni kami ada asing kan macam. Patutnya tak ada. Itu sebab you bekerja secara silo. Hem aja. Cuba tengok ni tadi. Bila kita contoh, can we go to contoh tadi kan? Untuk meningkatkan grade perata mata pelajaran, dia ada camp motivasi murid. Siapa punya tugas? Kan? So macam mana you ada plan strategik you sendiri? Tak boleh. Bukan salah. Dia akan kerja secara silo lah, tak membantu lah. Kokoh akan buat kokoh, hair akan buat hair, fikir satu buat. Itu yang belaga tu sama nak tumbuk mana. Sejarah Putera Jaya, fikir hair dengan fikir satu nak tumbuk. Kan? Let's, itu sebab susah nak duduk sama, nak bincang, tak boleh masing. Ya. Dah boleh. Buang pemikiran lama, Anita. Buang pemikiran lama. Okay, again. Perancangan strategik ni satu saja, sekolah punya. Dalam perancangan strategik tu, dia ada plan strategik, plan taktikal, plan operasi. So, dalam strategi tadi, untuk satu matlamat kita tadi, strateginya mungkin ada strategi dipegang oleh HEM, mungkin ada strategi dipegang oleh KOKO, mungkin ada strategi dipegang oleh siapa-siapa, tak kisahlah. Okay? Jadi maknanya tak adalah HEM punya. Pelan strategi tak ada, pelan taktikal tak ada, dia sekolah dia yang ada. Pelan operasi orang yang person in charge. Kan? Program manager. Person in charge ke program manager, itu pelan operasi orang tu pegang. Tak kisahlah di unit mana pun. Tapi jangan lupa kadang-kadang orang tu mungkin ketua panitia matematik, tapi di dalam kertas dia ada berkaitan dengan HEM. Dia nak buat motivasi, yes. Contoh tadi kita kata kurikulum kan? Ya. Yeah. Dalam kurikulum contoh kita nak buat motivasi. Ya. Yeah. Kan? HEM. Tapi kalau kita buat perancangan strategik, kita ada ikut cluster kan? Ya. Dan cluster tu. Yes. Dalam di antara 9 cluster itu dia ada HEM juga. Ya. Dia ada KOKO juga. Ya. Jadi dia akan dipecahkan juga lah, maknanya adalah pelan tindakan untuk cluster KOKO. Itu. Ada. Tapi bukan dia punya. Sebab perancangan strategi kita hanya tujuh satu je tadi kan. Nak kemenjadian. Bukan dia punya. Jangan kata, oh ni handnya, no. Kalau sebut macam tu salah, tak faham dah gitu. Bukan dia punya. Bukan, ini bersama.
Jadi ketika postmortem, ketika buat kajian setengah tahun, you separatekan kajian setengah tahun, engkau buat engkau punya, engkau buat kau punya. Kalau macam tu pengurusan tak jadi. Tak boleh, kajian setengah tahun mesti duduk sama-sama. Tak boleh, okay, Cik Rozi tengok yang tu, you tengok yang ni, tak boleh. We have to sit together. Tak semestinya, Rana, kalau dia bidang co-curriculum, dia punya program itu hanya engkau saja terlibat. Kan boleh terlibat tak? Boleh. Boleh. Yang tu faham kan? Cuma dalam kita menulis dalam perancangan strategik tu, dia melibatkan 9 cluster tu kan? Okey. Jadi macam contoh kalau koko. Kalau itu tadi kita banyak menyentuh tentang kuri. Jadi jelas sikit. Cuma macam koko. Kalau cluster koko dan dia ada dia ada strategi dia. Kan? Ada strategi, dia ada objektif, dia ada indikator. Kemudian baru dah kita ada program. Jadi program-program itulah yang akan melibatkan macam koko, mungkin melibatkan ada kurikulum juga, ada HEM. Biasanya koko akan libatkan HEM. Kan dalam Jadi itu yang saya tanya, adakah bila dikatakan tak ada pelan teknikal untuk koko, itu agak komis lah. Dia tak boleh sebut dia pelan tindakan unit koko tu, tak. Tak boleh. Bukan unit koko lah. Bukan. Pelan teknikal, tak ada unit koko. Istilah pelan tindakan dan pelan teknikal tu tak boleh ada dalam unit koko yang ada kategori sasaran kerja tahunan atau sasaran kerja tahunan. Boleh intervensi, boleh. Tetapi kalau Nazir datang nak tengok, you tunjuk je lah. Kerja tu sama. Betul. Ya, Haji Amin. Agak saya sebenarnya dah duduk buat dah. Saya nak bagi ikut pahaman lamalah. Sebab tu lah masa itu kita buat gambar itu, saya memang sangat mengharapkan ada punya pencerahan dalam pelan perancangan strategi ini. Sebab bila kata nak ada saya berubah tahun ini, tahun depan nak ada perancangan strategi baru, dan saya pun dah arahkan lah. Gabungkan apa yang mereka telah fikirkan tadi. Tapi bahaya. Sebenarnya kita bercampur fikiran. Bukanlah menyalahkan tetapi saya rasa lebih terima kasihlah pada ajar sebab ini pencerahan yang sangat best lah. Jelas kita duduk maksudnya sama-sama, bersama ini pencerahan. Sebab kita jangan lagi anggap kerja buat kau untuk unit aku. No. Mudah dan tak stres lah. Saya dah buat. Tak ada. Pelan taktikal untuk unit koko, pelan taktikal untuk unit HEM, pelan taktikal untuk Panitia Bahasa Melayu, semua tak ada. Pelan taktikal sekolah. Tapi kerja buat, dibuat oleh orang itu. Orang itu buat. That's why dia ada dalam pelan intervensi atau sasaran kerja tahunan dia. Ada. Ada. So kalau Nazir nak tengok juga, tunjukkan itulah. Tunjukkan itu. Saya anggap apa yang saya dah kumpulkan itu ialah membuat sasaran kerja tahunan. Dia orang sendiri. Template terpulang. Cuma, okay, itu one part. Cuma tadi saya punya raise, saya raise the issue ialah kalaulah sekolah kita ada masalah bahasa Inggeris tapi you tak jadikan dia dalam perancangan strategik. Katalah tak ada. Tapi ada isu. Ada isu. Bahasa Inggeris ada isu. Cuma you tak jadikan priority lagi. Takkan kita nak biar? Tak boleh biar kan? We have to do something. That's why untuk mana-mana yang tidak dimasukkan dalam perancangan strategi, dia kena ada pelan intervensi berapa tahun untuk dia punya saja. Dia tak nama pelan strategik, dia nama pelan intervensi. Intervensi
Ha. Jadi intervensi kita boleh 1 tahun, boleh 2 tahun. Itu yang saya maksudkan tadi ni. Contohlah kata Jekov, budak kita tak boleh apa tu baca kunut. Kena adalah plan intervensi untuk baca kunut tu. Supaya budak kita boleh baca kunut. Ataupun budak kita boleh khatam Quran apabila dia tahun 6. Itu tak masuk dalam perancangan strategik. Tak ramai yang akan masukkan Jacob dalam perancangan strategik. Boleh tak dia buat satu plan intervensi untuk Jacob itu? Boleh. Buatlah satu plan intervensi panitia pendidikan Islam. Fokusnya ialah Jacob tadi. Boleh. Nampak tak? Supaya cikgu kita ni tak adalah dia tak ada bekerja dalam suka-suka hati dia je. Dia ada, bila dia buat itu, dia ada fokusi untuk lihat apa nak berlaku. Kalau dia, dia katakan dia target 3 tahun. Menjelang 3 tahun, semua budak tahun 6 akan boleh khatam Quran. Contoh, khatam Quran. Naik Quran. Kamu khatam lah, kan susah. Semua budak dalam 3 tahun ni, dia dah boleh baca Quran, maksud naik Quran. 3 tahun je dia nak. So dia buat plan intervensi 3 tahun. Apa dia punya intervensi? Program dia dah tulis lah. Template terpulang lah, nak pakai template pintas ke, nak pakai template apa, tak apa. Plan intervensi dia sendiri. Saya cadang guna pintas lah, itu saya cadang. Dah ada, guna. Tapi tulis lah itu, plan intervensi apa ya? Jacob ke nama dia? Ikra. Ikra. SK Putrajaya PC 82. Dari tahun bila ke tahun bila? Kalau satu tahun, satu tahun lah. Lebih kecil lah yang dah. Ha? Lebih kecil lah. Lebih kecil. Itu panitia tu punya lah. Kalau Ikra, dia terlalu besar. Ha. Ikra. Okey, katalah Ikra. Contoh. Ya. Ataupun katalah macam tadi kita, macam tahun depan. Semua orang sekarang akui tahun depan kita ada masalah membaca menulis murid tahun 2 kita tahun depan. Buatlah satu plan intervensi membaca menulis. Tahun 1 tahun ni, tahun 2 tahun depan. Tahun 1 tahun depan pun. Yes. Buatlah satu plan intervensi untuk, dia tak masuk dalam perancangan strategik, tak. Tapi dia ada satu, mana panitia bahasa Melayu. Bahasa Melayu je? Inggeris. So mereka ada plan intervensi untuk murid-murid tahun 1 dan tahun 2 tahun depan. 2 tahun lah kita ambil. Tahun 2021, 2022. 2 tahun je. So apa dia punya aktiviti dia nak buat? Dan apa KPI yang dia nak capai? Khas. Kita namakan dia sebagai plan intervensi. Guna pintas. So dia ada OPPM. OPPM. Betul? So dah nampak macam mana? So yang paling penting, jangan redundant. Kalau dia dah ada dalam perancangan strategik, jangan bagi dia buat yang lagi. Tapi kalau tak ada, kita nak benda tu. Macam tadi saya kata, Quran tadi nak, Iqra tadi nak buat satu plan intervensi nama dia. Bukan plan strategi, plan intervensi. Tapi kalau Nazir datang, tunjuk yang plan intervensi panitia tadi, tunjuk. Kita nama je plan intervensi kan? Tapi, ya. Tadi besar-besar dah dicerahkan. Sebelum ni cikgu pun sebenarnya sama macam kita juga. Kita dah mindset kita plan strategik. Strategi akan ada. Semua ada. Semua kena ada. So why not? Kita nak eraskan. Eraskan benda tu. Macam kita sekarang semua nak sekolah Putrajaya semua dah nak ke arah kerjusma Islam. Dua sekolah tu lah kan? Yeah. Tiga kan? So why not? Kita, pada saya, cikgu rasa plan strategik itu susah. Sebab macam banyak nak fikir. Kalau kita alang-alang nak mentransformasikan sekolah, kita transformasikan juga minda cikgu ni. Kita guna yang pintas ni. Sebab saya rasa ini lagi mudah. Nampak semua kat situ je. Tapi adalah program ke yang nak buat ke yang aktiviti ke kan? Dia, you kena faham Saliza, pintas itu ialah plan operasi. Ya, tapi dia bukan plan taktikal. Dia plan operasi. Tapi adalah intervensi. Ada. Yes. Jadi kita punya apply. Yang ada yang buat plan intervensi. Ya.
Ya. Gunakan kertas. Saya tak boleh keluarkan arahan, you mesti gunakan kertas, tak boleh. You sendiri fikir. Ya, nak guna ke tak nak guna. Tapi you must remind, ingat pintas itu ialah plan, dia punya level ialah plan operasi. Okey, bukan plan taktikal. Plan operasi dia punya level. Ya, bukan plan taktikal punya level. Bukan. Kan tadi kita dah bezakan kan? Bukan. Okay, this a plan operasi. Ha. Okay, boleh? Ada soalan lagi? Ada soalan tak, Lana? Okay, OPPM, One Page Project Manager. Ya. Yeah. Ada soalan lagi? Sekolah SBT, tiga sekolah ni, saya minta Puan Sarina memohon dengan BPG untuk masukkan you all juga dalam kursus TS-15. So maknanya you all akan masuk juga. Jadi mana semua sekolah Putrajaya akan jadi sekolah belajarlah TS-25. Ya, so akan ada 18-1, 9-2, 11-1 kan. Akan jadi, mana akan mengikuti kursus TS-25. Saya dah minta. Okay, jelas ada soalan, saya buka. Rohana, Cikgu Rohana Yusof ada soalan? Okay, pergi dah sikit feedback. Oh, tak apa-apa faham lagi. Haji Amin dah faham dan saya panggil Haji Amin di ceramah. Okay. Okay. Alright. 11.3 dah apa-apa? Tiga. Mereka yang bergerak ni akan bergerak lebih awal walaupun surat katakan lambat lagi sebab saya, pandangan kami di jabatan, pergerakan itu perlu bergerak awal because nak rancang untuk tahun depan, biarlah mereka yang nak duduk di situ tu rancang. Jadi kita kena buat pergerakan lebih awal. Surat mungkin tak keluar lagi, tarikh kita akan serahkan surat tapi tarikh berkuasa tu mungkin another one month, tapi dah kita minta gerak awal untuk buat perancangan tahun depan. Orang lain boleh tanya. Tengok. Surat rasmi dari BSM saya belum baca. Kalau saya dah baca surat rasmi dari BSM, tak apa, saya belum baca lagi. Kan Fatimah? Saya belum baca lagi. Nak tanya Fatimah. Pink. Okay. Right. Habis tu ada apa-apa? Makan. Okay. Jelas eh? So, faham. Tak boleh. Tak boleh jadi kusah. InsyaAllah. Cikgu Nurhan? Okay. Ada soalan? Okay. Lebih jelas. Tahu macam mana nak guna pintas tadi kan? Okay. Dah mula guna untuk panah tiang? Belum, nanti cubalah ya, cuba eh. Okey. Aida, Cikgu Aida. Okey. Hari ni nampak macam tak aktif sikit eh. Ha? Migraine, sakit kepala ya. Okey. Duduk sebelah Jamin tu bising. Okey. Jamin, ada apa-apa Jamin? Tak apa-apa, alhamdulillah. Okey, right. Rohana? Ya, faham jawapan. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Cikgu Anita? Alhamdulillah. Sebenarnya yang pintas ni untuk panitia untuk SKPP 141 dah buat dengan Puan Salina. Yang bahasa Inggeris tu. Salisa. Okey. Biar dia datanglah masa tu dapat tahu yang ketua-ketua panitia buat masa tu. Ya. Memang saya dah minta dengan SRC Plus yang jadi rakan elit. Saya kata kita gunakan elemen tapi jangan sebut pintas sebab nanti bertindih. You kena namakan dia lain. Jangan tulis pintas. Jangan. Pintas tu satu je yang sekolah. Yang untuk perhatian ni you namalah. Pintu lah. Pintas.
lain, nama lain ya. Kalau saya guna nama nama penuh. Kalau saya, saya akan guna nama penuh. Saya tak suka short form ni. Pelan intervensi panitia apa pun. Ya. Saya guna yang nama tu lah pelan intervensi panitia bahasa kapusen tu. Jangan guna short form lah. Guna yang okey. Dan juga Nita, tanya ya. Ya, ni Wan. Okey, Wan eh. Sama-sama 50. Pun nak jadi busa juga ni. Tak apa, saya galakkan semua kan jadi pentadbir ya. Okey, untuk makluman pegawai yang minta MPKL pun saya turunkan ke sekolah supaya biar dia boleh ada knowledge untuk mengurus sekolah. Kalau tak dia duduk di pejabat dia tak boleh. Ya, tak boleh mengurus sekolah. Bukan tak boleh. Dia tak mantap macam orang duduk di sekolah lah. So lebih baik dia turun ke sekolah. Kalau dia betul-betul nak jadi guru besar atau pengetua, lebih baik dia turun sekolah. Betul tak Cik Rozi? Ini saya tanya orang pengalaman. Dulu duduk jabatan, turun sekolah jadi guru besar. Dia tahu lah. Itu seorang lagi. Okey, Anis? Pengajar, jujurnya saya ucapkan terima kasih kepada Puan Ajar. Saya rasa jelas, faham dan memang kami sedang duduk untuk membuat kualan strategi sekolah lah. Okey, tapi jadi, duduk ikut-ikut. Itu dah bagi-bagi tapi sekarang ni saya rasa jelas. Dia, roh dia ialah supaya kita duduk sama-sama. Kita nak memajukan sekolah secara bersama-sama. Tak nak kerja secara silo. Kan? Saya rasa macam sedih bila ada PK1 tak boleh cakap dengan PKM, PKM tak boleh cakap dengan guru besar. Sedih saya. Kita sepatutnya kita duduk, you all tiga PK dengan guru besar ni kamcing. Kamcing macam saya dengan Dr. Ruslan. Apa Dr. Ruslan makan, saya makan. Apa saya makan, Dr. Ruslan tak makan. Macam tu. Kita perlu, persahabatan itu. Ya, untuk kita bergerak. Kalau tak, kita tak boleh gerak. Dia mangsa ni anak murid kita tau. Kalau kita bergaduh, mangsa ni anak murid kita. Kita terima dia seadanya. Macam saya dengan Dr. Ruslan kan. Masa dia datang kat saya sebagai timbalan, saya tak nak dia. Saya dah ada orang saya. Tapi bila dia datang kepada saya, saya melihat kekuatan dia. Setiap orang akan ada kekuatan. Jangan tengok sangat kelemahan dia. Jangan tengok sangat. We don't know. Masa berlalu, kita saling melengkap antara satu sama lain. Saya tak suka pergi majlis. Saya tak pandai. Apa panggil? Ubah-ubah satu benda tu. Saya kan kalau benda tu, saya tak pandai tau nak. Kalau benda ni tak cantik, saya tak pandai nak highlight bagi dia cantik tau. Saya tak pandai. Saya kalau benda tu macam tu, saya cakap macam tu. Dr. Ruslan dia hebat. Benda tak cantik, dia boleh cakap, kita percaya dia cantik. Itu kehebatan. Okay? Jadi saya melengkap sebab saya tak pandai. Saya tak pandai kan? Hani, saya tak pandai. Saya kalau suruh describe, saya akan describe. Saya pun fizik. Saya describe macam tu. Tapi Dr. Ruslan lain, that's why. Bila Dr. Ruslan cakap dengan orang luar, apa jabatan buat, jadi cantik. Kalau sultan kalau saya cakap, orang pening. So, melengkapkan. Melengkap. Kita jangan tengok kelemahan semua. Kita pun ada kelemahan. Lagi banyak kelemahan kita berbanding dengan anak buah kita. Lagi banyak. Jangan kita highlight sangat kelemahan. Adapt the situation. Kita ada cikgu kita yang panas baran. Ada cikgu kita yang slow, ya Rabbi. Kan? Ada pula cikgu yang lebih-lebih daripada kita pula kan? Macam-macam. We accept that. Ya, Pak kata apa istilahnya santuni mereka ya. Okay Anis, tahniah, terima kasih Anis. Right. Cik Rozi? Saya tu je lah. Jadi pintas ni sebenarnya dia lebih kepada macam cakap je lah. Lah operasi ataupun kita ketah kerja lah. Ya, betul. Ketuk daripada situ. Ya, ya. Gunakanlah. Tapi orang belum lagi kan? Terima kasih. Mana tahu nanti dapat tukar Kelantan, boleh bawa idea ni ya. Kan dia minta balik Kelantan. Tak tahulah bila dia minta je. Saya sokong je. Okey, Cikgu Zul? Kalau tak tanya aja, dia. Okey, alhamdulillah. Okey, Cikgu Zul punya sekolah besar kan? Sekolah besar-besar ni kena ada satu perancangan yang mantap kan? Untuk bawa 100 lebih cikgu ni. Takut saya dengar. Saya teringat masa saya kat site masyur pun 100 lebih cikgu. Saya ada dua sesi. Cikgu pagi, cikgu petang. Lepas tu, peralihan. Nak bawa apa, peralihan ke mana nak bawa peralihan ni. Cakap pun tak boleh. Kan? Kalau budak India nak cakap Melayu, dia faham. Lagi ada masalah komunikasi. Okay, Cikgu Saliza.
pertama sekali terima kasih Ajar sebab setiap hari kita perlu belajar sebenarnya untuk perbaiki bukan saja prestasi kita, pengetahuan kita juga. Mungkin kita rasa pengetahuan kita tu dah cukup. Tapi bila kita datang hari ini, baru kita rasa kita perlu buat perubahan dan penambahbaikan. Perubahan. Tapi nak berubah pun kena ada ilmu, ya, tak boleh. Saya pun masa saya nak buat ini, saya bukan saja-saja. Saya banyak rujuk, banyak tanya. Kebetulan lah rezeki saya sebab saya mengikuti dengan Hey Group dan Padu. Itu memang banyak mengubah saya. Ya, mengubah dari segi cara saya berfikir. Kalau tak, saya pun fikir macam you all pun, itu pun tak dapat juga satu peratus. Masih lagi come out idea dengan motivasi lah, ceramah lah kan. Okay. Right, terima kasih Saliza. Cikgu Rafisa? Terima kasih juga panjang walaupun dekat-dekat lah. Tak tahu. Tapi tak dekat sangat juga pun. Tak, bulan 10 kan? Bulan 10. Bulan 10, 20 lebih lah tu. Okay. Jadi tak boleh cakap mana lagi sebab saya fikirkan tadi kalau kata dah 10 saya juga yang perlu buat prestasi dia orang. Haa, betul. Haa, sebab kita masih sebab dah tu lepas bulan 6 kan. Jadi boleh sebenarnya dia masa minta cikgu bagi feedback tentang pengalaman ataupun dapatan di mana buku PDPR tadi. Okay. Dapat banyak feedback-feedback yang dah kita dah start mula terpaksa buat ada 2 minggu lagi sebelum sini. Dan ada beberapa minggu lagi untuk buat depan kita dah start buat untuk tahun-tahun ni. Okay, good. Dan kita mula nak bagi kita nak kecikkan pokok tugas dia orang tu. Sebab tu guna pil. Event 5 langkah, 5 langkah tu dia kecil sikit, tak ada yang menggerunkan sangat. Sebab biar pintas tu besar. Saya dengan perkanan buat. Jadi kita cebiskan. Jadi pil 5 langkah aja. 5 langkah aja. Betul juga. 3 langkah tu biar lagi saya dengan ini pun tak habis buat. Yang 5 langkah tu, 5 langkah tu memang. Betul. Tapi sambil pandi-pandi. Tapi kalau kita gabungkan sebenarnya, dia masuk balik ke pintas tu. Ya, betul. Jadi sebab tahun depan kita membayangkan akan ada intervensi yang besar-besaran juga lah. Intervensi kerap dah mula. Sebab lepas cara prestasi tu sangat mengerikan. Terutama segi kerap lah. Jadi yang pertama intervensi tu kita dah ingat sebab menuju pintas lah sebab dah ada pintas tu. Cuma tak nak jadi dia takut dia pintas tu tak apa. Siapa yang perkenalkan pil? Pil masa satu program tu bagi. Saya tanya soalan siapa perkenalkan pil, dia tak jawab. Cakaplah kan, cakaplah perkenalkan pil tu. saya setuju Cikgu Nafisha punya pendekatan, ya. PIL itu plan intervensi 5 langkah tu dia lebih mudah untuk cikgu-cikgu panitia. Pendekatan itu saya agree. Cuma macam Cikgu Saliza kata tadilah, oleh kerana sekolah kita transformasi, maka dia macam nak menggalakkan hasrat kementerian menerajui pintas ini, TS25, dia nak membudayakan pintas itu. Sebenarnya bukan membudayakan pintas itu, membudayakan pemikiran, mewujudkan budaya buat tu mesti ada perancangan dan penilaian itu sebenarnya. Sebab sekolah biasa buat, dia buat tak ada perancangan, lepas tu tak ada penilaian. So dia nak budayakan itu. Zaman blueprint. Zaman blueprint. Sebab dalam PIL dia tak ada penilaian, tu je. Tu kena berhati-hati sikit. Bila maknanya dia dah buat tu. Buatlah. Ya. Selaraskan balik. Ya, nanti selaraskan balik. Tapi plan 5 langkah tu memang very good. Ichikawa tu nak cari punca. Jangan silap, it's tool. Kenapa agaknya budak kita ni dah sampai tahun 6 pun tak boleh naik Quran contohnya. Nak cari punca, gunakan Ichikawa. Kena ingat tools tu untuk apa, different things, eh? Dulu kalau bertanya apa sebab ini tak capai, semua fokus daripada murid. Sekarang? Fokus balik pada mentor ni, dah
saya kurang segan silu lah. Nak memperat aku ni bawa kuncinya daripada kita. Yes. Kuncinya daripada kita punya salah tek. Perancangan ke kan? Itu yang saya nampak dia kalau dulu murid tu, murid ni. Semua murid eh? Aku murid. Yeah. Memang budak pendidikan khas. Sebab sebagai sekolah yang ada pendidikan khas ni, rasa kadang-kadang macam faham bila aku jadi budak pendidikan khas ni. Tak semua dia budak pendidikan khas sebenarnya. Kadang-kadang kita kena buat perutlah. Kalau jadi sekali segan situ nak mengatakan salah kita ni mengatakan budak ni. Tapi bila dah ada segala dia terpaksa menulis bahawa sifat ni kat mana. Jadi bila ada kalau dalam transformasi tu ada segi guru, murid dan kita ada segi pemimpin, community. Community. So asyik penuh kan yang murid ni, cikgu takkan tak ada. Okey. Itu barulah antara transformation yang agak besar lah kat sekolah kita. Satu lagi saya ingin ingatkan, sebenarnya kita boleh pakai Ichikawa itu sebab Ichikawa itu mengenal pasti punca. So bila kita mengenal pasti punca, kita boleh jadikan strategi. So sebenarnya boleh, tapi Ichikawa tu dia punya proses panjang. You kena buat ikat tulang ikan nanti baru dia dapat punca dia. Bila dapat punca, kena fikir pula dia punya strategi. Tapi sebenarnya ketika saya ikut kursus dengan Hey Group, memang kita buat Ichikawa. Daripada Ichikawa tu dapat tahu punca, baru kita buat strategi. Tapi lama lah, lama. Remeh, kerjanya remeh. Ikannya besar. Tulangnya banyak, berselirat. Ingat tak Puan Asnita, kami buat kat pejabat sini, dalam bilik ni, ikan. Sampai kena sambung ke tak? Kan? Sebab Ichikawa pun. Okay? Baik, terima kasih Puan Abisah, Tuan Zulia. Baru di kami dengan tetapi yang berpengalaman alhamdulillah insyaallah ya you bagus you dengan Aida kira beruntunglah we baru nak start sekolah then kita buat satu perancangan strategik ya so my prediction is both of you boleh saingi mereka dalam 2-3 tahun bukan saing, bersaing. Maksudnya bukan nak kalah mengalah tak. Kalau kita ada Putrajaya kan, dia dot tu tak jauh lah. Dot tu dekat sekelompok je. Tak adalah satu dot atas, satu dot bawah. Kita sekelompok je dot kita tu ya. Okay, akhir sekali Nurza. Terima kasih Puan Nara. Dah jelas sangat untuk hari ini. Dan lega-lega sikit tapi di peringkat kami pelaksana di sekolah kami ni selalu didatangi oleh pihak-pihak yang sebenarnya terbatnya di kira satu memang dia minta apa perancangan strategi, apa perancangan strategi kalau bolehlah mungkin di pihak tak kisahlah walaupun jabatan ada pegawai di kira satu kita tak perancangan strategi sekolah untuk di kira satu kami jadi macam terus tu Allah. Betul tak ni? Nanti ingatkan saya. Kita cakap kan? Jadi biar kita sealiran lah. Ya, ya. Dan kedua berkaitan dengan surat juga sahaja. Surat? Surat-surat ni contohnya lah bila datang surat kata okey sila penatian ni hantar perancangan strategik tahunan ni. Jadi cikgu pun jadi stuck. Dari pentadbir sampai cikgu penatian tu lain-lain tempat tajuk je. Padahal kita, kalau betul kita nak buat plan intervensi untuk panitia tu, minta plan intervensi. Jadi kami pun lega je lah, canggih je lah dalam file tu kan. Tapi bila kita bila buat plan intervensi, bila pihak angkat surat minta plan strategik panitia, buatkan kami jadi tu kena doktor teruskan tengok adik gaul kami ni. Ya ya. Saya faham Nurza. Saya tak sangka pula apa yang selama ini saya cakap. Sebab bila kita berbengkel di sebab bengkel kami pun bukan disertai oleh semua pegawai. Saya ingatkan apa yang kita bincangkan saya dengan jelas cakap tak ada perancangan strategik di peringkat panitia. Dia sekolah saja. Rupanya doktor Ustaz tak sampai kepada pegawai-pegawai kita. Pegawai kita masih lagi minta peran strategik panitia di peringkat sekolah. Tak betul. Term. Macam-macam. Ya. Dia banyak kata peran operasi tak ada ya. Kan. Tapi sebenarnya memang ada dia minta peran operasi. Aku peran operasi. Contohnya, aku kata kerja ni bukan peran operasi.
jadi nama jadi, dia. Jadi macam aku sebenarnya buat aku sini. Jadi panik tau. Jadi nampak macam tak buat. Aku menampak macam tak buat. Yeah. Sedangkan kita dah buat macam-macam. Okay, nah, just nak share. Tak. Itu juga berlaku dengan kami ketika PKPPD baru-baru ni. Sebab bila saya jadi pengarah, saya telah mengimplementkan benda itu. Tak ada pelan operasi, nama pelan operasi itu tak ada, dia ditransfer dalam kertas kerja. Sebab saya tak nak pegawai saya buat kerja dokumentasi banyak kali. Saya tak suka. So saya kata okey, buat kertas kerja saja. Tetapi apabila auditor datang, dia minta pelan operasi, pegawai saya tunjuk kertas kerja, dia kata ni kertas kerja bukan pelan operasi. Isunya pegawai saya tu tidak faham bahawa elemen yang ada dalam kertas kerja itu sama dengan elemen yang ada dalam pelan operasi. Dia tak boleh nak cakap dan orang tu pula blok. Dia punya bila pelan mesti bentuk pelan. Yang itu kertas kerja tak sama. Dia tak tengok isi dalam. Dan tak difahami. That's why sekarang ni you all bila balik ke sekolah kena bagi kita warga sekolah faham dulu. Jangan ni. Tapi jabatan kita kena apa lepas ni 29. Kita kena cakap dengan pegawai-pegawai kita. Takut pegawai-pegawai kita yang lama ni fikiran pun lama juga. Padahal dah berubah dah. Tak ada dah. Ya? Sebab kita sehat macam jabatan. Tak ada dah pelan. Kalau tidak dulu pun jabatan pun ada kan Haji Amin. Pelan tindakan, pelan strategi, bilik bahasa. Dulu. Dulu masa Haji Amin pegawai bahasa. Sebab masa dulu kita masih bergerak. Tapi bila saya tak bagi. Sebab kita akan bekerja secara silo. Kau buat engkau punya. Kau buat engkau punya. Aku buat aku punya. Langsung tak ada connection antara satu sama lain. Dan saya bersyukur apabila persuturan. Bila persuturan lagi membolehkan kita kerja sama-sama. Ya? Dulu kalau PTD punya orang, PTD je lah. Takkan join dengan grup yang lain. Tapi sekarang tak. We have to work together. Dan alhamdulillah saya dihantar oleh pegawai-pegawai PTD yang baru bagus. Ya, yang boleh bekerja. Ya? Alhamdulillah lah. Dan cepat. Lambat sebelasah. Okay? Cepat. Orang bagus. Orang cepat. Okay? So saya perlukan macam tu lah. So kena ingatkan benda-benda macam tu lah. Okay? So tanya Nuzah, tak apa. Saya betulkan tu. Terima kasih atas feedback tu. Aida macam nak cakap ke? Ha? Okay. Puan, saya ada buat, ada print satu tanah. Haa. Saya compare dengan puan, cuma saya nak fahamkan je. Okay. Bukan nak ada baik tak. Apa maksud KPI, apa perbezaan antara KPI dengan sasaran? Oh, okay. Good, very good question. Ramai orang pening kepala eh. Saya pun pening kat Aida dulu. Masa mula-mula istilah itu diperkenalkan. Okay. Dia yang besarnya ialah KPI. Key Performance Indicator. Petunjuk. Pencapaian prestasi. Petunjuk pencapaian prestasi. Okey. Dalam KPI ini, dia ada dua perkara. Satu dipanggil indicator. Satu dipanggil sasaran. Okay, dalam KPI ni, dia ada dua perkara dalam dia. One is indicator, one is sasaran. Contoh saya bagi. Katakanlah tadi peperiksaan. Curriculum kan? What is the indicator? Grade purata. Apa sasarannya? 2.0. Apa lagi? Pencapaian tahap minimum. Dia punya sasaran? TP4. Okay. HAM. Indikator dia apa? Peratus murid, peratus kehadiran. Sasaran dia berapa? 90%. Boleh tak? Okay. Boleh? Apa lagi? COCO. Indikator dia apa? Pencapaian. Apa dia punya sasaran? Top 3. Boleh? So all this is we call key performance indicator. Petunjuk, index petunjuk pencapaian prestasi. Okay, jelas. Okay. Ramai orang confused. Hai.
nak belajar ni pun, nak dapat pemahaman ni pun. Bukan, bila kita tanya dengan orang doktor-doktor, masuk doktor Rostan, dia pun tanya, suruh dia explain. Dia punya fikir lain. Saya ni dia, saya tak ada doktor. Jadi saya punya fikir bawah. Jadi saya kata, macam mana nak fahamkan dia orang ni? Tu ni, ni. Macam ni faham kan? So, Bino kata, apakah KPI sekolah you? KPI sekolah saya untuk untuk curriculum, grade purata mata pelajaran mesti 1.9. Apa KPI lain? Oh, untuk HEM, peratus kehadiran saya mesti 90%. Tu KPI lah. KPI lah nama je tu. Ha, KPI. Jelah Aida. Okay. Semua saya tengok Aida. Tapi dia tampu tangan tu, saya tak risau tak. Macam ada benda lagi dia nak tanya. Silakan. It's okay, baru 3.5. Yes. Cuma masa saya buka sekolah, antara yang saya fikirkan ialah macam Puan Zal cakap, strategik, plan strategik. Plan strategik. Bila kita, selalu kita belajar, kita kena ada isu. Sebab dengan AAP, kita kena set isu. Yes. So, timbulah masalah kat saya lah, terutama saya kata kepada Puan Zal. Apa yang kita nak timbulkan isu sebab kita tak ada lagi isu. Bila datang hari ini, Puan kata kita boleh mula matlamat. So, saya rasa macam satu jelaslah maknanya dengan ada matlamat kita boleh adakan plan strategi. Okay? Good. Sekurang-kurangnya jelas. Dah tahu nak pergi mana. Dah tahu nak buat apa. Kan? Right. Okay? Ada? Tak boleh? Habis. Tutup. Okay? Kurus ni ada apa-apa? SPL KPM? Boleh daftar? Dah bagi kan? Okay. Senita? Dr. Osman? Kat dalam ni? Betul Puan Pengara? Kata kerja sama dengan plan operasi. Ha, betul. Bolehlah. Oi, panjang AF ni. Saya cadangkan jabatan buat satu ketetapan sebagai panduan semua sekolah di Putrajaya sekiranya timbul kekeliruan atau persoalan yang diutarakan oleh mana-mana pihak yang datang memantau dan sebagainya. Hal ini penting supaya tidak timbul percagaan respon. Sekolah A cakap lain, sekolah B cakap. Okey, Ipni, terima kasih atas cadangan itu. Okey. Okey, Ipni tak faham saya lagi. Saya punya cara, saya tak boleh ambil pendekatan one fit all. Saya boleh bagi kerangka. Apa yang saya bagi ni ialah kerangka. Dan you kena faham kerangka itu. Jadi macam mana you ubah pun, dia tetap tak lari dari kerangka itu. Kalau you boleh bezakan apa plan strategik, apa plan taktikal, apa plan operasi, apa plan intervensi, fine. You boleh explain kat orang. Tapi macam saya cakap awal-awal tadilah, kalau dah explain pun dia tak terima, kita kata okeylah, dah okey je lah. Nanti saya buatlah. Kan? Sebab jangan nak bergaduh dengan orang tu pula. Sebab dia masih, saya boleh yakinlah kalau orang IAB turun, dia mesti, kenapa plan strategi awak ni tak ada isu? Kan? Sebab dia belajar begitu. Dia belajar begitu. Ya? So, tak apa. Saya takkan bagi arahan, mesti buat macam ni. Takkan bagi begitu. Ya? Yes. Maknanya, pintas boleh ada tanpa ada tanpa ada dalam strategi. Maknanya, kita boleh buat pintas tanpa rujuk pada plan strategi ke? Ya. Sebab pintas ialah plan intervensi. Boleh? Yang tidak ada dalam perancangan strategi boleh? Sebab ada satu seorang pegawai sebab datang ke sekolah, dia katakan silapkan sebab dia kata mesti berdasarkan plan strategi. Okey, dua tadi. Jangan lupa dua. Tadi kan? Dua saya kata. Kalau benda itu ada dah dalam perancangan strategik, boleh jadi boleh buat pintas lah. Boleh. Tapi kalau tak ada dalam perancangan strategik, boleh buat pintas lah. Boleh. Sebab dia intervensi. Boleh. Pandangan pegawai sebab dalam kursus rakan elit
memang macam tu dia ajar. Buat perancangan strategik, daripada perancangan strategik jadi dia ajar begitu. Maknanya pegawai tu seorang anak murid yang baik. Sebab apa cikgu dia cakap begitu. Saya ni anak murid yang jahat. Suka nak ubah. Nakal. Anak murid yang nakal. Tapi awak faham kenapa saya cakap macam tu kan? Sebab pelancaran strategik ini dia berfokus nak capai apa benda yang kita decide. Sebab dia dalam 5 tahun je. Kan? Ha. Yang intervensi tu ialah intervensi. Intervensi dengan pelancaran strategik, two different thing. Intervensi mungkin nak selesaikan ketika itu. Pelancaran strategik ada 5 tahun yang kita nak selesaikan. Yang kita nak capai, sorry, nak capai. Bukan nak selesaikan. Intervensi, nak selesaikan. Ah, satu lagi, sorry, satu lagi. Plan strategik nak capai. Intervensi nak selesai. Ah, different. Okay, different approach. Okay, right. Tak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semua orang akan sentiasa dapat, lepas ni boleh menghasilkan perancangan strategik yang mantap. Jika dah siap perancangan strategik, nak tunjuk kat saya, email je kat saya, nanti saya komen. Dah siap? Nak tunjuk plan strategik? Boleh email kat saya. Atau plan taktikal dua-dua kalau dah siap. Plan strategik dan plan taktikal je yang operasi belum lagi kan? So kalau nak minta saya komen, boleh buat email kat saya, nanti saya komen. InsyaAllah. Okay? So bila petang ada, silakan. Ya. Yeah. Berkenaan dengan pengurangan teks. Ya. Dia tak boleh buat sebelum 18 bulan. On the day boleh. 18 boleh. On the day itself boleh. Maknanya boleh masuk ke dalam kuasa sekolah lah. Berjadualah. Dijadualkan. Selepas 18 hari bulan pun kena jadualkan. Bukan serentak semua datang, tak. Jadualkan, katakan kelas ini pukul ni sampai pukul ni, kelas ni pukul ni sampai pukul ni. Tak boleh serentak. Parent. Kalau buat drive tu boleh dengar? Boleh. Saya pun saya nak buat. Boleh. Boleh. Tapi kalau maknanya memang tak boleh sebelum 18 hari. Tak boleh. Hari tu mesyuarat pengurusan KPPM. Tak boleh daripada sebelum 18. Mana? Tak boleh. Yang pulang buku ni tahun 6 je. Tahun sah lain kena pulang buka sekolah. Tahun 6 je. Aida tak ada tahun 6. Sebenarnya daripada tahun 6? Tahun depan. Tahun 1 sampai 5 tu ada murid yang masih tertinggal buka sekolah. Okay. Sekarang begitu boleh tak? Boleh. Berjadual nak suruh parent datang ambil. Boleh. Jadualkan. Kalau ada buku yang masih tinggal di sekolah, parent tak ambil, jadualkan untuk parent ambil. Tapi kalau dia tak ambil juga, nanti simpan lah. Kan? Nanti budak kita pula tak dapat buku tahun depan kan? Simpan lah. Okay? Isu besar ni. Isu teks ni. Sebab tidak dibenar. Sebab agaknya ada sekolah dah minta kot. Budak nak guna. Minta sekarang. Sebab masih guna kan? Masih guna. Budak masih guna buku teks. Okay? Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan ada peperiksaan akhir tahun, please. Okay? Lepas tu kalau boleh, jangan keluarkan jadual. Sebab bila you keluarkan jadual, dia seolah-olah macam exam. Orang akan predict, exam lah ni, nama je pengesanan tapi exam lah tu. Sebab bila kita sebut exam, apakah ciri-ciri exam? Soalan yang sama dan jadual. Kan? So sekarang kita nak ubah persepsi itulah. Susah sikit lah. So jangan keluarkan jadual lah, lebih baik. Tapi yang dah keluar saya tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau boleh jangan ya. Jangan keluarkan jadual. Susah. Kita nak menyenangkan pengurusan kita tapi dia jadi implikasi yang lain. Okay. So marilah sama-sama kita. Yang dah hantar ya, terima kasih. Terima kasih atas ucapan kepada saya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dapat berfungsi. Sudah lama saya berhasrat untuk berkongsi ni tapi tak dapat. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya Allah izinkan untuk berkongsi. So saya doakan semoga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik ya. So marilah sama-sama kita sudahi program kita dengan membaca tafsir para rasul al-asr. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya nak tunjuklah saya punya slide yang terakhir tu. Slide show sikit. Puas saya cari gambar tadi. Ha. Slide yang terakhir. Saja nak tunjuklah. Suspend je semua. Gambar apa lah tu? Tak ada, tak ada gambar apa-apa. Gambar kita punya majlis je. Tapi bukan semua ada. Ah, share, share. Dah share? Ah, slide akhir sekali. Nombor 20. Ha, ah, tak? Ini slide 20. Ha, ah, tu. Slide show, slide show. Ah, siapa muka dekat situ? Salik eh? Macam-macam Marcus. Oh. Ah, Nafisha ada? Oh, Nafisha dia ada, ya? Orang je. Oh, Nafisha je sebab kebanyakan pegawai jabatan eh? Yang heran tu kenapa Hasnita macam comel sangat kat situ tu? Oh, dia cari mana? Tu bukan Hasnita ke belakang hari tu? Oh, dia pun tak pasal muka dia. Asyik tengok gambar tu terus lain je. Pengetua yang ramai eh, pengetua yang ramai. Nah, program yang Timbalan Menteri datang. Nah, dekat SAS. Okey, terima kasih banyak.